nggak pernah ditutup aplikasi-aplikasi. Apa punya kamu ini mah? Kenapa sepak punya saja? Apaan aja? Kan punya kamu lebih ini, iya. Jangan atas kalau udah berdiri, enakan berdiri kata mama. Iyalah. Itu mobil. Kok kan baru sampai sini masuk TN. Gue tukang bakso. Kok ditanjakan apa ya? Acal mama tatu kok. Mobil ngebul kayak gak kelihatan, kamu lihat gak tuh ngebul batu di sele. Travelnya apa sih, butuhnya ini jam semuanya nih. Apa baru muncul, oh buset, dalam air itu. Tuh dalam air itu. Ya tuh, wih dalam air itu, tuh dalam tuh. Travelnya apa sih, Cik? Travel yang punya. Cus, pada pesilu-siluan ada ini. Pas ketemu gak mobil. Mobil silo temen ya gue. Karena ini mobil aja, jebulnya mobil itu gue. Mobil itu gue ya. Hunter ya. Pantang di paket. Pantang di paket. Cus, mos. Jarak jauh semua lampu tembak nyala ini. Woi silu-siluan pokoknya. Ada mobil. Kamu tahu ada mobil? Ada mobil. Eleh, sama-sama yang penting dikit pinggir doang. Bagi dua impas. Iya maksudnya terang dari sana. Aku tahu itu. Kalau di kamera lebih kelihatan dulu airnya tuh. Iya kelihatan kok. Dia nggak ngesen nggak apa, nggak nengok dulu di spion nggak apa ya, tiba-tiba nganan dia pas saya nyalip kan bunyi cekrok begitu di belakang tapi nggak jatuh. Tidak ada ya kok bapak-bapak. Ya enggak, enggak ada kamu, aku sama Tasya doang ya Tas. Waktu itu mama lagi di Banjar kalau nggak salah. Nah habis itu kan aku pelan-pelan maksudnya kan ini liatin dia, kira dia bakal ngomel atau apa enggak, ternyata dia memang mau belok ke kanan, cuman saya lagi nyalip tiba-tiba dia nganan itu doang tanpa ngesen.
Iya, bapak-bapak kan. Ya, bapak lah. Udah tahu ya, ya kok. Kan aku yang cerita waktu itu. Saya ceritanya kan diulang-ulang. Enggak, Amelia lihat kejadiannya. Tahu saya dia. Oke, jarak jauh terus aku pakai kayak gitu. Itu dia. Kalau gini kan. Ini ada mobil. Motor itu. Motor lagi. Ini kan turun. Naik. Udah mau ke Pasar Pon dikit lagi. Enak kerta. Yang penting kalau nyetir begini di hujan-hujan begini, pegangan setirnya yang kuat untuk menghindari yang namanya aqua planning katanya. Karena setirannya kadang-kadang bergetar kenceng atau bergerak sendiri gitu. Ini tinggi. Atau ini, tinggi, ketika nabrak genangan air. Truk ngejengkang di sini, Pak. Kelentang.
kejepit gitu. Udah nih, kejepit kata, kejepitnya memang kejepit. Kejepit, kejepit gitu, kejepit. Kejepit. Kejepit gitu lah, lebih apa gitu. Paling cili kalau kamu percaya kamu tengok sendiri itu. Kata di berapa tadi? Kata ini yang ngembun. Kenapa? Kok anget? Bukan anget, tas ngembun nggak kelihatan. Karena kamu kan bernapas keluar uap. Ini berembun nanti kacanya. Tahu terbasa petai papanya. Nah, kapan aku makan petai? Udah berapa hari aku nggak dikasih makan petai? Ya udah habis. Kamu yang habis sendiri juga. Di lapangan apa, lapangan apa ini? Kemiri, lapangan Kemiri. Wayah Wong Tulus tampil. Sienna no apa itu ya? Itu mobilnya Nano. Rusak dulu katanya waktu itu. Ngomong. Ya rusak pulang. Mobil bak. Dia punya mobil bak juga. Terus katanya rusak dulu tadi. Terus ganti itu. Tuh, enggak tahu dah, tapi saya bilang memang kalau memakai bekas dan baru-baru pakai memang begitu. Belum menyesuaikan dengan orangnya, entah tarikannya atau apa, salah beli busi apa gitu. Saya sudah pakai segini tahun, bisa-bisa beli busi salah aja. Mending beli busi satu kayak motor, langsung ketahuan empat-empatnya bohong. Tapi aku herannya yo, pas lagi langsam itu enak banget tuh pakai busi baru. Tapi begitu digas langsung gelug-gelug-gelug gitu, kalau gigi masuk ya, kalau gigi udah masuk enak banget digas, enteng banget. Begitu dimasukkan gigi jalan de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 d, malah kayak dikejonglok-jonglok di wahana toh. Sampai Karangsari. Kawisan tuh namanya. Kalau orang bilang kawisan tuh. Waran desa ya aja si aja debasa kenal lu sih gue. Karang itu kawis, sari ini ku santun. Nah karang sari ini kawis santun. Apa? Nah, orang kan bingung gitu. Saya pasti ingat aja, kalau nama daerah jangan dibahas keramakan gitu. Tidak putih bu, kurang ini ku lagi kulihat ini ku apa namanya desa kawis santun, kawis santun. Nah orangnya pada nggak ngerti semua. Gak taunya apa, Karangsari maksudnya. Oh Karangsari. Ya, lah sebutnya kan kawis santun. Kamu ikut gak ya, kas?